Seterusnya, murid sekolah menengah. Tentu ada yang bertanya bila. Dan tarikh untuk murid sekolah menengah adalah pada 4 April 2021 bagi kumpulan A, iaitu negeri Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Manakala untuk kumpulan B, ia akan bermula pada 5 April 2021. Tentunya ada yang tertanya-tanya, mengapa murid sekolah rendah pergi lebih awal dan tidak sekolah menengah? Kami di KPM kalau boleh kita nak bawa anak-anak ini ke sekolah. Namun seperti mana saudara-saudari tahu bahawa pada hari Isnin ini akan bermula peperiksaan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Peperiksaan SPM kali ini amat berbeza kaedah pelaksanaannya berbanding dengan SPM tahun-tahun sebelum ini. SOP untuk peperiksaan SPM adalah amat terperinci dan amat ketat bagi memastikan anak-anak kita yang akan menduduki SPM bermula pada hari Isnin ini dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan tenang dan juga selamat. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, biasanya dewan peperiksaan ini hanya satu sahaja. Namun untuk SPM kali ini, bukan sahaja dewan peperiksaan perlu disediakan, tetapi kita juga menyediakan bilik alternatif. Sekiranya apa berlaku, apa-apa melibatkan murid dalam dewan peperiksaan, ada bilik alternatif yang boleh digunakan. Selain daripada itu, kita sediakan juga bilik khas. Ada keadaan mungkin calon-calon menunjukkan gejala dan apabila sampai di sekolah, namun suhu badannya tidak begitu tinggi. Jadi sebagai langkah untuk keselamatan, murid-murid ini akan ditempatkan di bilik khas. Ada juga bilik isolasi yang perlu disediakan. Selain daripada itu, bilik transit juga perlu disediakan. Bilik transit adalah untuk murid-murid yang mungkin ada kertas peperiksaan sebelah pagi dan perlu ada sedikit ruang masa sebelum menduduki kertas peperiksaan sebelah petang, maka perlu ada bilik transit untuk anak-anak ini. Memandangkan keperluan logistik, bilik-bilik di sekolah cukup banyak, maka sekiranya kita bawa balik mana-mana murid atau mana-mana tingkatan ke sekolah, ianya akan memberi kesan kepada ruang-ruang yang kita perlu sediakan untuk tujuan peperiksaan SPM. Oleh yang demikian, KPM mengambil keputusan bahawa semua murid sekolah menengah akan kembali semula ke sekolah selepas tamat cuti pertengahan penggal. Peperiksaan SPM akan berakhir pada hujung bulan Mac dan cuti pertengahan penggal adalah antara 26 atau 27 Mac sehingga 3 hingga 4 April. Maka murid sekolah menengah akan hadir ke sekolah sejurus selepas cuti pertengahan penggal.